Dekat di kamera. Hah? Belum, belum. Lagi ngeliatin. Harusnya kamu beli sepatu yang ini. Iya, nabung dulu. 400. 400. Ya buat apa lah, buat ulun kan penghasilan segitu belum stabil, bah. 400. Gaji sebulan. Makanya. Apa? Iya. Masih belum jalan kok. Belum jalan, belum, belum. Ya ampun, babe, babe. Kamera minjem dari Claudia, teman gue. Semoga gue bisa merekam dan semoga ini yang bertahan. Itu ngerekam gak sih? Gue ngerti kalau Xiaomi yang biasa. Semoga tidak ngerekam sih. Ya sama gue lah ngerekam. Be, jangan dulu ya. Dah. Assalamualaikum. Akhirnya dua. Dengan kualitas gambar yang lebih bagus. Oh iya. Yeah. Gue minjem dulu soalnya Korea lagi jarang make. Dan gue sedikit agak parno nih mau jatuh. Pengen gitu kan? Ada dua. Iya. Musuh pulan-pulan banget ini. Dan sekarang gue mau acara. Ke acara Helmet Expo di Pasar Hyperpoint. Sekarang gue lagi OTW. Nanti bareng sama Hafiz, bareng Tamami di depan gedung sate. Sekarang jadi gua ke sana dulu. Yang paling gua takutin dari pemasangan di atas headlamp ini adalah getarannya. Oke, sekarang gua udah tutup visor. Soalnya kan sekarang bagusan nih, daripada yang gua pakai sebelumnya kan pakai kogon. Itu masih burung-burung gimana gitu kan, gua burung-burung basah. Set kena deh. Efek banget. Sangka suaranya nggak terganggu ya, soalnya gue di sebelah bibir banget. Sekarang Yi Brothers, gue pakai Xiaomi yang pertama, udah yang punyanya Claudia, dan akhirnya pakainya Xiaomi 4K, walaupun sudah ada yang baru 4K Plus. Hey, yeah. Nah, kan? Motor nggak sabaran sih lo jadi orang. Kan gua gak tau itu ngerekam apa enggak sih. Tapi lampunya udah kelip-kelip begitu. Kalau mau gua ngumpur sekalian lah si mounting di kepala biar gak jatuh. Cuman kalau gua ngobor, bautnya itu yang ngalangin si joinnya untuk gabung ke itunya, ke si ke joinnya itu. Nah itu susah. Tuh, akhirnya nyala. Alhamdulillah nyala. Semoga ngerekam. Kan gak asik udah ngomong jauh-jauh. Ternyata yang ngerekam cuma satu. Kan gue pengen dua view gitu. Asik. Gue udah punya temen nih, namanya siapa gitu, rahasia. Nah, gue tanyain dia nih. Dia punya action cam. Cuman kenapa gue bilang, gue tanya, lah lu action cam bagus, kenapa dipakai buat selfie doang gitu. Agak wasted sih kalau menurut gue, kecuali lu demen berenang, dan dia gak demen berenang karena riwa. Kayak gue juga sebenarnya gak terlalu suka berenang karena riwa. Riwanya gak riwa ganti baju sebenarnya. Dan gue semoga settingan ini ya kameranya benar, karena gue belum dapat password wifi nya dari Claudia. Dia gue lupa nanya, gue kira bisa disetting langsung, ternyata gue lupa di belakangnya itu gak ada layar buat netting. Jadi baru ngasih rating, ngasih sen. Jadi kalau dilihat ya, gue nggak pakai jaket, gue cuma pakai baju tipis, super tipis, baru ditambahin sama armor. Gue malas banget buat jaket, karena jelas ini pastinya akan panas. Lihat aja dong awannya. Bersih, nggak ada awan. Jadi teman gue ini, balik lagi ke topik, teman gue ini dia, kameranya kamera bagus, action cam bagus, cuman dia cuma sekali ngevlog tapi nggak diupload. Lu punya kamera bagus, kenapa gua kayaknya nanti aja kalau udah punya moge baru ngomong-ngomong vlog.
Lah kenapa emang? Lah kalau motor biasa emang masih safety katanya. Yes, indeed. Mau bilang bener. Kalau akan gimana ya? Kalau tujuannya untuk nge-view, untuk popularitas, akan susah untuk lanjutnya. Lanjut naik ke atas. Naik ke atas, lanjut masih naik ke atas lah. Yang maksud gua maksud itu lah, manjat popularitas. Ya, ngefok. Punyanya kalau dia ngefok. Ya, ngefogging. Ya aduh. Gua lupa bawa pakai anti-fognya gue, padahal gua punya banyak. Ya, gimana dong? Gua juga berangkatnya baru jam 8 sih. Jadi, iya, balik lagi ke topik. Ya kebanyakan sih untuk viewer-viewer di Indonesia kalau gua lihat sendiri lebih ke arah kalau nggak crash moge gitu lah. Yang gua lihat iya memang seperti itu, orang Indonesia demennya YouTube kalau nggak moge ya crash. Nggak tahu kenapa orang Indonesia demen banget orang ngeliat orang crash, ngeliat penderitaan orang lain. Dan gua nggak keberatan tentang itu, silakan aja ngeliat, itu hak lu, kuota-kuota lu untuk ngeliat orang crash. Dan foggingnya parah banget. Dede, kok cuma naruhnya satu sih? Naruhnya empat. Naruh cuma satu. Jadi ya, untuk kelas-kelas kayak gua yang cuma naik motor common, nggak ada halangan untuk berkarya lah. Cuman ya, ada aja sih orang kayak gitu. Emang sih kalau misalnya kalau nggak ada banyak yang nonton, susah juga. Karena daya tariknya naik motor vlogger itu kalau nggak moge ya crash. Kalau di Indonesia, ya gua nggak nyalahkan teman-teman itu, tapi kalau gue ya berkarya dulu lah. Masalah motor mah gampang. Nanti kalau ada rezekinya beli moge. Hahaha. Foggingnya sih jadi kotak begitu, gue bingung kenapa. Nanti fog taruh di belakang. Dan macet. Oke guys, nanti mungkin disambung aja di vlogernya. Kan gue nggak harus gue vlog, kenapa gue langsung tutup ya? Ya, yang sekarang yang gue inginkan adalah di karya gue itu orang lebih memikirkan apa nonton gue tuh secara bukan dengan apa yang gue naikin, tapi dengan apa yang gue kasih. Jadi let's say gue ngasih tema ini, mereka senang dengan itu, tapi bukan senang dengan apa yang gue naikin, dengan motor apa yang gue kendarain, bukan. Gue nggak pengen, namun gue secara pribadi gue juga pengen punya motor begitu. Tapi ya apa ya, gue pengen lihat secara apa yang gue punya secara bakat, bukan apa yang gue punya secara fasilitas gitu loh. Jadi ya, gue menjadikan di YouTube gue viewer itu sebagai tolak ukur seberapa orang suka dengan video gue. Bukan berdasarkan like, tapi berdasarkan view dan view durations. Gue jadiin evaluasi apakah video gue udah bagus untuk pengantarannya, pengantaran kontennya udah bagus apa enggak. Dapat like itu mah cuma bonus. Dan subscriber itu adalah tolak ukur orang-orang yang menurut gue itu mau tahu lebih banyak tentang video gue, atau pengen dekat dengan gue, ataupun sudah dekat dengan gue. Walaupun di beberapa tempat, di beberapa akun itu, gue akuin adalah gue subscribe paksa, asik subscribe paksa. Iya, ya kayak macam keluarga gue, teman-teman kuliah gue, adik kelas, kakak kelas, tetangga, ya nggak tetangga juga sih, teman dekat. Gue paksa untuk nge-subscribe, walaupun itu sebenarnya nggak sehat. Jadi dari 81 hingga sekarang yang gue lihat, itu ya ngevlognya parah. Yang gua paksa subscribe itu ada sekitar 8 atau 10 orang. Jadi tolong ukur gua adalah orang yang mau tahu video-video gue itu ada sekitar 71 orang yang enggak gua paksa subscribe. Nanti enggak jelas, udah enggak pakai helm, klakson-klakson. Arogan banget nih yang ini nih. Masuk-masuk enggak jelas. Gua kira siapa gitu, gua kira Grab kan, karena motornya sama. Mampus lo. Karena jangan arogan lo. Seneng, tatot-tatot lagi. Ayo lagi. Arogan gak lo, arogan? Ya, kecil lo gitu gak berani ngambil.
Arogannya aja menang lu. Menang arogan. Kayaknya jangan arogan.